Yo, halo teman-teman, balik lagi sama gua Ginza Yunus. Ar. Oke, pada video kali ini gua bakal memainkan game Rampage Total Destruction lagi. Dan di sini seperti biasa gua pengen nge-review monster lagi ya, karena di sini ada monster yang belum gua review. Oke, pada video sebelumnya gua udah pernah nge-review Karl, Croc dan juga Marco. Sekarang di sini kita bakal nge-review 3 karakter lagi ya, teman-teman ya. Oke, di sini kita bakal pilih namanya Iki ya. Kita lihat flip card-nya di sini kotak. Mutasi dari Echidna. Crash-nya lumayan, jamnya juga lumayan, tapi dia lebih cepet di run-nya ya, teman-teman ya. Dia mutasi Echidna. Ini gua nggak tahu nih mau apa dari apa gitu. Mungkin dari landak atau apa gitu. Gua baru tahu nih ada mutasi dari Echidna ya. Wah, susah juga ya. Ntar mungkin gua searching dulu ya Echidna ini apa gitu kalau dia jadi apa hewan gitu ya. Oke, kita bakal pakai karakter Iki yang mutasi dari Echidna. Nanti gue pengen ini deh searching juga nih Echidna ini hewan apa gitu ya. Oke, kita review monster pertama ya. Kita bakal nge-review monsternya ada 3 ya. Ini monster pertama. Oke, kita langsung challenge ya. Oke, ini dia. Kita langsung hancurin aja. Di sini kita hancurin. Bam. Oke, gak apa-apa. Kita hancurin lagi. Oke, kita hancurin. Super combo. Oke, kita hancurin pesawatnya, teman-teman. Kita pakai karakter yang bernama Iki. Sekilas sih kayak monster landak sih ya, karena ada duri-durinya di belakangnya ya. Di belakang punggungnya, teman-teman. Kita serang lagi. Oke, nih bentar lagi turun ya. Wah, kita ditembakin, guys. Kita loncat. Tapi dia enteng sih. Coba kita lihat. Noh. Dia cepet ya. No, enteng. Oke, kita hancurin lagi. Bam. Aduh, kita kena jebakan api, teman-teman, di gedung ini. Kita masih nge-review monster pertama, yaitu namanya adalah Iki. Iki ini adalah mutasi dari Echidna ya. Gua nggak tahu itu hewan apa. Tapi sih kayaknya landak sih ya. Kita serang lagi. Kita serang lagi pakai karakter Iki ya. Waduh, kena jebakan darah gue langsung setengah dong. Kita cari darah dulu ya. Aduh, udah jatuh dia. Oke, kita cari orang deh buat dimakan ya. Kita makan. Buat nambahin darah tuh lumayan darahnya. Wah, ada pesawat, kita hancurin dulu. Hop, oke, nice. Oke, kita makanin. Oke, kita hancurin lagi gedung-gedungnya ya. Makan enak. Lumayan darah gua jadi nambah. Kita pakai karakter Iki lagi. Oke, kita serang sekarang nih Jeremy S ya. Bam. Nah, ada gedungnya kita hancurin ya. Kita hancurin lagi. Bam. Oke, nice. Aduh, kena puteran. Nah, ini dia karakter monster pertama ya, teman-teman ya. Namanya adalah Iki ya, teman-teman. Nah, ini dia monster pertama. Kayaknya sih mutasi dari landak sih menurut gua. Oke, kita ke monster kedua aja ya. Kita review monster yang kedua. Tadi Iki, sekarang kita bakal ke karakter yang kedua. Kita card sheet, kita lihat di sini. Oh, Wally. Waduh, Wally. Flip card di sini mutasi Warthog. Ini kayaknya semacam kayak babi hutan gitu ya. Ini kerasa lumayan tinggi. Langsung kita pakai aja nih ya si Wally-Wally ini. Kayaknya sih mutasi dari ini sih, babi hutan ya, sepertinya gitu. Mungkin nanti gue searching lagi di Google ya, biar bener atau enggak gitu. Oke, Wally ini serangannya dia OP nih. Oke, nah ini dia Wally. Ini kayak nggak monster sih, tapi lucu nih monster ya. Nggak kayak monster sih menurut gue, lucu menurut gue. Kita serang aja. Bam! Wah iya, bener sakit banget sih ini Wally. Oke, kita makan. Kabur, aduh. Ini Wally ya. Dia juga badannya kecil ya, slim ya. Nggak kayak monster pada umumnya sih, jujur aja. Lucu malahan gue liat ini ya. Kita makan. Am. Kita serang lagi ya. Ke atas, ke atas. Kita serang, bam. Kita serang, bam. Pakai karakter Wally. Ini semacam babi hutan sih, kalau dilihat-lihat ya. Kita serang. Kita serang dari atas ya. Wah, no, loncatannya juga enak loh bener. Bisa double jump. Nah, double jump.
gitu. Enak bener, enak, enak banget. Wah, polisi banyak banget di bawah. Kita makan dulu cherry-nya. Oke, kita hancurin aja lah. Kita udah makan manusia. Aduh, kena jebakan dong. Kita hancurin lagi gedungnya pakai karakter Wally. Awas ada jebakan, ada dua di belakang. Oke. Kita rusuhin di bawah yuk. Kita makan-makanin dulu, guys. Kita makanin dulu pakai karakter Wally. Nyam. Nyam, biar kabur mereka. Kita pakai karakter Wally lagi. Bam. Bam. Super combo. Nah, ini dia karakter Wally ya, teman-teman. Nah, tapi menurut gue monster ini lucu sih. Nggak kelihatan monster kecil, seolah kelihatannya kecil banget gitu. Oke, kita ke monster ketiga ya. Kita review karakter yang terakhir di rampage Total Destruction ini. Oke, kita ke segitiga dulu. Dan ini karakter terakhir nih, namanya Solby. Kita select aja. Wah, kura-kura. Ya, mutasi dari kura-kura. Tapi kecil banget. Astaga, Solby ini ya. Lihat, crush-nya kecil, jamnya kecil, run-nya apalagi. Berarti ini lemot sih. Yakin gue ini Solby-Solby ini mutasi dari kura-kura. Eh, tapi emang bener sih ya. Kalau kura-kura itu kan nggak, speed-nya emang nggak kenceng. Berarti bener sih. Emang lambat ya, bener. Nggak ada salahnya ini game. Karena kura-kura digambarkan itu adalah lemot, ya kan? No. Wah, ini berat sih, yakin gue fix. Berat banget. Berat banget, asli. Asli. Selby-selby ini. Berat, Pak, bener. Aduh, kita serang lagi ya. Wah, ini mutasi dari kura-kura, ya. Kesetrum. Goblin. Makan donat, makan donat. Tuh, baru lihat kan monster makan donat. Kapan lagi? Lu cuma di rampage Total Destruction aja. Ada polisi udah pada datang nih. Bener, Pak, lemot banget. Kita hancurin lagi gedungnya. Wadaw. Hancurin lagi. Oke, nice. Aduh, aduh, aduh. Oke, kita pakai karakter Solby lagi ya. Kita makanin dulu biar darah kita penuh ya. Ada polisi lagi nih datang nih. Pasukannya ya, main circle biasa polisi mah. Super combo. Wadaw, jatuh lagi pak kita. Kita hancurin lagi yuk. Bam. Oke, berat sih, lumayan berat. Tapi nggak berat-berat banget sih. Masih enak dipakai menurut gua. Tapi damage-nya nggak terlalu sakit sih nih. Kura-kura ini, si Solby-Solby ini. Kita ditembakin sama pesawat tentara lagi. Kita serang lagi. Bam. Makan ikan. Aduh, makan ikan. Oke. Kita langsung ke atas ya. Bam. Bam. Ini ada lagi nggak? Oke, nggak ada. Ini dia monster kura-kura ya, si Solby. Ya oke, teman-teman, mungkin sampai sini aja video gue kali ini memainkan game Rampage Total Destruction. Di sini gue cuma pengen nge-review 3 monster. Gue Game Zainus pamit. Bye.